Assalamualaikum. Hai, kembali lagi kita di Pengembaraan Perlis part kedua. Perjalanan kami diteruskan lagi hari ini, tapi sebelum tu aku nak tunjukkan dekat korang lokasi penginapan kami kali ini. Lokasi penginapan kami ini ialah sebuah motel. Ianya bukan hotel ya. Motel ini bernama Vina Motel yang terletak di Bandar Kangar. Walaupun ianya hanya sebuah motel bajet yang bagi aku murah, tapi motel ni sangat berbaloi dan cantik. Aku tunjukkan korang suasana dekor motel ni. Lihatlah, walaupun motel ni motel bajet yang bagi aku murah, tapi diorang dekor motel ni sangat cantik dan nampak mewah. Nak OOTD pun sesuai. Sempatlah aku sarapan dan feeling-feeling healing dekat sini. Okey, aku bawa korang naik ke tingkat 2 di mana di situ terdapatnya sebuah kafe. Untuk info, orang luar yang tidak menginap dekat sini pun boleh datang untuk menikmati makanan yang terdapat dekat sini. Aku sempat breakfast dan makanan yang diorang masak dekat sini boleh tahan sedap juga. Kalau lihat daripada luar, hotel ni nampak biasa sahaja. Tapi bila sekali anda melangkah masuk, pasti korang akan terpesona dengan decoration dalaman motel ni. Okey, aku tunjukkan korang serba sedikit suasana dan keadaan kafe ini. Sempat jugalah aku feeling-feeling healing dekat atas ni. Selesai check out, kami pun meneruskan perjalanan kami. Aku nak bagi tahu plan kami hari kedua ni, selain tujuan nak bawa anak-anak berjalan dan bercuti, kami juga nak pergi kenduri kesyukuran dan akikah anak buah. Anak buah kami ni baru bersunat dan sekali akikah adik dia. Jadi, anak-anak aku nak pergi jumpa cousin diorang yang tinggal dekat Perlis ni. Beginilah suasana kenduri kesyukuran yang kami hadir pada hari tu. Aku ambil video sikit je dan tak sempat pula aku nak rakam menu-menu kenduri hari tu. Selesai sahaja kenduri, kami meneruskan perjalanan. Kali ini lokasi kami seterusnya adalah ke Nipah Klasik. Lokasi Nipah Klasik ni terletak di Kuala Perlis. Dan ini kali pertama aku singgah ke sini. Tempat ni bagi aku unik sebab dia belakang rumah orang je. Yang kalau kita lalu di depan rumah tu, kita takkan sangka pun yang di belakang rumahnya terdapat sebuah restoran yang cantik begini. Sambil-sambil makan dan minum-minum di waktu petang, pasti memberi pengalaman yang berbeza. Unik sangat restoran ni sebab kalau kita nak cari tempat begini di kota, memang takkan jumpa. Kalau korang nak datang ke restoran Nipah Klasik ni, weh sahaja Nipah Klasik, Kuala Perlis. Sebenarnya, banyak restoran konsep begini di negeri Perlis. Selain daripada Nipah Klasik, ada satu lagi restoran, tak silap aku namanya Ladang Nipah Kipli di Sanglang Perlis. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri dan konsep restoran yang sama, tetapi mempunyai cita rasa dan makanan yang berbeza. Tapi kalau korang tanya mana satu pilihan aku, aku akan pilih Nipah Klasik. Sebab bagi aku, view dia sangat cantik dan menarik. Disebabkan perut dah kenyang sebab lepas makan kenduri tadi, jadi kami order makanan dan minuman ringan sahaja. Buat-buat lapik perut sementara kami meneruskan perjalanan selepas ini ke Penang. Selesai saja makan, kami meneruskan perjalanan ke Penang. Finally, sampai juga kita orang dekat Kampung Agong. Dah lama sangat nak datang ke sini dan akhirnya sampai juga kami. Ya, destinasi kami seterusnya adalah ke Kampung Agong, Penang. Aku memang dah lama sangat teringin nak sampai ke sini sebab tempat ni viral sangat. Dekat mana-mana semua orang bercerita pasal Kampung Agong ni. Di Facebook, di TikTok, di Instagram.
Jadi aku listkan tempat pertama untuk aku sampai di Penang ni adalah di sini. Nak masuk ke sini dikenakan bayaran dewasa sebanyak RM10 dan kanak-kanak sebanyak RM5. Tapi percayalah, dengan bayaran yang sebanyak itu, bila korang masuk dekat sini, ianya sangat berbaloi. Tempat ni sangat luas dan besar. Memang tak larat nak berjalan. Bagi korang yang malas nak berjalan, jangan risau. Sebab dekat sini pun disediakan buggy. So, bagi korang yang ada penyakit sakit lutut ataupun orang-orang tua yang tak larat nak berjalan tu, bolehlah sewa buggy. Dalam ni juga banyak window-window makanan. Jadi korang tak perlu risaulah, kalau lapar korang boleh makan juga kat dalam ni. Disediakan juga perkhidmatan sewa basikal. Jadi bagi korang yang nak merasa pengalaman mengayuh basikal di Kampung Agong, bolehlah cuba. Aku stop membebel dan merepek, jadi aku bagi korang layan view dekat sini.
Setelah hampir satu jam kami bersiasia dan mengambil gambar di dalam Kampung Agung ni, kami meneruskan perjalanan masuk ke Pulau Pinang. Aku bagi korang layan view di Pinang Bridge. Aku memang suka sangat lagu Awi ni. Aku harap tak adalah kena copyright. Tapi malangnya aku tetap kena copyright. Okey, aku ringkaskan. Selesai saja kami check-in di Victoria Hotel. Waktu ni kami nak pergi makan sebab masing-masing perut dah lapar. Dan tak sangka pula malam ni adalah perayaan Cap Goh Meh. Jadi semua jalan di Penang tutup selama 2 jam. Tengoklah ni betapa ramainya orang-orang, kebanyakannya Cina lah, di Penang ni menyambut perayaan Cap Goh Meh. Dan kami pula stuck tengah-tengah jalan, tak boleh nak ke mana-mana. Kami pula dah plan cantik dah. Lepas saja makan, kami ingat kami nak ke Taman Avatar. Tapi disebabkan kami stuck di tengah-tengah jalan ni, maka semua plan kami tak jadi. Aku tunjukkan korang kemeriahan sambutan hari perayaan Cap Goh Meh di Penang.
aku akhiri video kali ini sampai dekat sini sahaja. Terima kasih sebab korang menonton sampai ke akhir. Kita jumpa di next video. Bye-bye.